Polsek Tanjung Priok dan Polres Metro Jakarta Utara mengungkapkan penangkapan dua artis berinisial ST dan SH atas kasus praktek prostitusi online. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Polisi Sudjarwoko mengatakan bahwa Polsek Tanjung Priok menangkap 4 orang, 2 mucikari berinisial AR dan CA, serta 2 orang artis selebgram dan pemain film layar lebar berinisial ST dan SH alias MY. Namun dalam jumpa pers tersebut, Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Tanjung Priok tidak menghadirkan kedua artis itu dan hanya menghadirkan 2 mucikarinya saja. Sudjarwoko menegaskan kepolisian memastikan kedua artis tersebut sedang melakukan tindakan asusila bersama dengan seorang konsumen di dalam kamar hotel. Sebelum menangkap kedua artis tersebut, polisi sebelumnya menangkap 2 orang mucikari yang berada di lobi hotel menunggu kedua kliennya selesai melakukan tindakan asusila. Lebih lanjut, Sudjarwoko menyebutkan bahwa yang ditetapkan sebagai tersangka adalah kedua mucikari, yakni AR dan CA. Diberitakan sebelumnya, ST dan SH alias MY ditangkap oleh Polsek Tanjung Priok di salah satu hotel di kawasan Jakarta Utara pada Selasa 24 November 2020 malam. Penangkapan ST dan SH alias MY karena diduga terlibat dalam praktek prostitusi online artis dari mucikari berinisial AR dan CA. Jangan lupa subscribe ya!